Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum ini akan mengumumkan nama moderator debat Pilpres 2019 yang kedua seusai rapat pleno pada Jumat besok. Betul sekali, dan ini publik sudah penasaran ya, siapa yang akan memandu debat kedua ini. Betul. Dan ini juga sudah memutuskan jumlah moderator yang memandu jalannya debat kedua pada 17 Februari mendatang. Jadi KPU masih terus mempertimbangkan berbagai masukan terkait format debat Pilpres kedua yang digelar 17 Februari mendatang. Termasuk adanya penolakan Najwa Shihab sebagai moderator debat kedua nanti. Ya, dan rencananya KPU baru akan mengumumkan nama moderator seusai rapat pleno yang akan dihadiri kedua tim sukses pasangan calon pada Jumat mendatang. Karena nama moderator ini wajib disepakati oleh kedua paslon. Dan selain nama moderator, KPU juga akan mengumumkan berapa jumlah moderator yang digunakan. Kalau soal moderator, memang dalam undang-undang disebutkan bahwa harus sepakati kedua belah pihak. Nah, ini kan yang 02 tidak setuju dengan salah satu yang dicalonkan tadi. Nah, ini sedang kita bicarakan tadi. Sebetulnya itu usulan pertama dari siapa? Dari KPU atau dari 01? Yang Tommy Cokro dan Najwa? Wah, itu saya nggak ikut pertemuannya. Ya. Besok mau adakan rapat dengan BPNTKN ya? Saya belum dapat kabar. Nanti kita kabarin. Ya.